Mendengar laungan takbir yang merdu di pagi Syawal sering mengingatkan kita pada mereka yang sudah tiada. Kenangan manis suatu ketika dahulu hanya mampu dikenang namun tidak mungkin dapat diulang semula. Dijaga dan dibelai penuh kasih sayang sejak hampir 20 tahun lalu. Tiada siapa menyangka situasi ini bakal berubah sekelip mata. Kota Baru Kelantan menjadi saksi peristiwa tragis, kembar terpisah yang kini bersatu menjadi tiga beradik. Inilah kisah kehidupan Adriani Iwani, Atirah Iwani dan Adriana Iwani. Macam karnival masuk universiti lah. Masa tu macam karnival yang untuk kita boleh tahu kos apa yang kita nak ambil apa semua kan. Lepas tu macam adalah kawan cakap, weh kau nampak tak orang muka sama macam kau, dia cakap macam tu. Tak nampak time tu sebab ramai orang. Lepas tu kita orang nak pergi makan, lepas tu nampak dia dengan kawan-kawan dia lalu lah sebelah. Lepas tu bila macam kawan panggil lah, oi macam tu lah kan. Lepas tu dia pun tengok macam ni lah. Lepas tu macam saya pun tengok, terkejut juga lah macam, sama ni. Waktu tu bagi tahu dekat dalam grup family, family macam tak percaya, dia kata tu saya dekat dalam gambar tu, saya bukan ni, ada budak yang muka sama. Lepas tu ayah pun macam menafikan benda tu sebab kalau dalam gambar muka kita orang tak adalah seiras sangat macam depan-depan sekarang ni. Kat dunia ni kan ada planet dua serupa, so saya anggap macam oh maybe planet dua serupa dia. Lepas yang betul-betul terkejut tu selepas dia datang rumah untuk yang macam nak confirmkan buat DNA tu lah. Macam oh sebiji. Lepas tu datang family yang belah sana, nampak kenapa budak ni sama macam saya masa kecil. Macam itu memang terkejut lah. Bukan sekadar mempunyai tarikh lahir yang sama dan rupa paras yang seiras, malah tingkah laku Atirah yang tidak banyak berbeza daripada Adriani membuatkan kedua belah keluarga sepakat untuk menjalani ujian DNA. Lebih memilukan, ibu bapa kandung Adriana dan bapa kandung pasangan kembar ini telah pun dijemput ilahi dan kini yang tinggal hanya mama. Bila dah tahu DNA yang dia betul kembar saya, macam tak adalah terkejut sangat tapi macam rasa takut, rasa sedih juga sebab fikirkan Adriana kan. Belum tahu keputusan tu rasa macam dah agaklah dia, macam dia memang ada pertalian darahlah dengan saya. So, macam bila tengok dari segi dia bercakap, dari segi bentuk badan dia apa semua macam sama kan, seakan sama. Rasa waktu tu rasanya sedihlah, siapa kan tak sedih. Dah kita membesar dengan keluarga tu dah lama. Masa tu nak jaga hati arwah ayah sebab arwah ayah dulu dia ada penyakit jantung kan. Takut arwah ayah sedih sebab Atirah kan anak bongsu kan. Sebab tak pernah berpisah pun. Waktu dapat sama belajar jauh dulu pun Atirah tolak nak belajar lah pun, nak dekat dengan ayah semua. Lepas bila tahu benda ni, ayah pun macam down. Sebab arwah ayah dulu pun dia memang down sebab arwah mak dah tak ada kan. Lepas tu kakak pula tak ada. Waktu tu memang sedih lah. Jujur lah memang sedih. Tapi bila tengok mak, tahu kena buat sebab mak dah lemah. Kalau saya lemah, macam mana nak jaga mak? Mak dah sumber kekuatan saya sebenarnya. Kadang-kadang saya nangis seorang-seorang tapi tak nak tunjuk kat mak. Kadang menangis ni untuk meriliskan rasa beban sebab saya pun teringin nak jumpa rupa mak kandung saya, nak kenal, nak berbual macam saya berbual dengan mak saya. Saya nak try rapat, nak try mak saya belai saya. Macam kecil-kecil dulu kan. Tapi saya tak rasa lah benda tu. Walaupun pada awalnya sukar untuk menerima hakikat bahawa mereka adalah kembar yang terpisah, keluarga ini tetap reda dengan ketentuan yang tertulis. First yang tahu hal ini adalah saya dengan ibu saya. Jadi saya sebagai sulung terpaksa meyakinkan mak saya
untuk membuat DNA test ni. Jadi sebagai seorang ibu ni saya faham lah, sebab saya pun ibu pada dua orang anak saya. Sukalah 19 tahun lah masa tu dia membesar bersama kita, tiba-tibanya nak buat ujian tu, nak kata dia bukan anak kita. Mak saya pun pertama kali tu memang dia tak setuju. Dia kata tak, bukan ni anak dia gini. Tapi saya disebabkan kita ni beragama Islam, kita keberangkalian tu terlalu tinggi. Masa tu makcik bercuti ya dengan family dekat Janda Baik. Masa tu lah orang bagi keputusan DNA. Masa tu buat cerita dulu apa. Makcik tak makan, tak minum. Lepas tu hanya anak-anak balik. Balik berhak kat rumah. Tak boleh nak buat apa lah. Rasa sedih ada. Macam-macam lah. Pasal makcik terlalu sayangkan dia. Jangan kau kesalkan. Jangan engkau tahu. Lagi dulu lagi mungkin lah. Moga dia tak sama kan, jadi kasih sayang kami tertumpu pada adik anak. Perasaan janggal yang timbul saat pertama kali bertemu keluarga kandung tidak menghalang Atirah maupun Adriana untuk mempunyai rutin dan giliran bagi menziarahi keluarga kandung mereka. Selagi ada kudrat dan juga nyawa, mereka bertiga ingin meluangkan masa sepuasnya dan membalas segala jasa ibu mereka, Siti Aminah. Atira masa arwah ayah dia ada, Atira macam dalam sehari tu, dalam seminggu tu adalah 2-3 hari dia datang tidur dekat sini. Lepas daripada arwah ayah dia tak ada, dia duduk dengan abang dia je. Lepas tu mama cakap tinggallah dengan mama terus apa semua. Start daripada situ lah dia duduk dengan mama. Awalnya macam Atira datang sini, lepas tu selalu sebab saya ada kelas, setiap hujung minggu saya akan pergi. Atira ke teman saya sebab dia tahu saya malu lagi dengan family sana. Kita pun macam terkejut kan, nak rapat pun macam malu-malu segan-segan. Tapi saya, kalau saya tahu 2 bulan lagi saya nak jumpa dengan dia, saya akan mau tu jumpa dia, call dia, cakap dengan dia. Cakap saya sayang dia, tapi saya rasa macam keadaan terjanggal untuk saya untuk meluahkan saya sayang dia. Itu adalah satu kekesalan. And saya harap kalau waktu boleh berubah, saya selalu nak call and cakap saya sayang. Bukan sebuah mimpi, bukan juga kisah dongeng. Tanpa diduga, inilah rahmat yang dikirim Tuhan. Mereka bersyukur dengan kehadiran seorang insan baru yang kini menjadi sebahagian ahli keluarga. Seronoklah sebab Allah dah bagi seorang lagi untuk macam jadi kawan, jadi tempat kita luah perasaan. So macam bestlah benda tu, sebab selalunya kita orang berdua je kan, macam kongsi masalah pun berdua je. So macam bila sekarang macam kita orang ke mana-mana pun bertiga, kongsi cerita pun bertiga, kongsi macam duduk pun ramai-ramai dekat. So kita orang selalu macam lepak dekat meja makan lah. So macam lebih meriah lah daripada sebelum-sebelum ni. Moga hubungan kekeluargaan ni berkekalan lah. So macam tak ada gaduh-gaduh apa semua, sebab hubungan ni Allah dah bagi insan yang baru dalam keluarga kami. Kalau dulu berbezalah dengan sekarang, sebab dulu kami tak akrab. Sekarang kami dah akrab kan, kami saling berkenal, berkongsi minat. So lebih bermakna untuk kami. Walaupun semua yang berlaku, tapi kami still macam still bersama-sama, macam saling menasihati and tidak membezakan antara kami pun. Macam walaupun saya ni adik susuan, still dia orang buat saya macam keluarga mereka sendiri. Macam tidak membezakan. Saya boleh beraya lebih lama, boleh stay lebih lama dengan ibu saya sendiri, sebab yalah daripada dulu saya tak dapat merasa rasa saya ibu kandung sendiri kan. Saya harap lepas ni saya dapat lebih akrab, lebih rapat dengan ibu saya, dengan adik-beradik yang lain, boleh berkongsi masalah bersama. Berdamai dengan takdir pasti ada hikmahnya.
Jika dahulu dua anak kembar menjadi peniri hidup, kini Allah hadiahkan seorang lagi permata hati menjadi pelengkap dalam keluarga. Semoga Syawal kali ini lebih bermakna dengan ikatan kasih sayang yang utuh dan kurniaan daripadanya yang tiada sempadan.